Halo Hunters, hari ini IF akan memberikan tutorial pendaftaran program pertukaran pemuda Asia Chapter 3. Untuk mendaftar, pertama-tama Hunters wajib membuka web browser yang ada di handphone atau PC kalian, misalnya menggunakan Google Chrome. Kemudian kalian buka alamat www.pertukaranpemudaasia.com. Setelah itu, klik daftar fully funded sekarang. Isikan data yang diminta seperti alamat email, nama lengkap, nomor telepon, nomor WhatsApp, dan juga nama Instagram. Setelah itu, kalian bisa mendownload panduan dan membacanya terlebih dahulu ya. Setelah itu, kalian bisa melakukan share poster dan caption yang bisa didownload melalui link yang telah disediakan. Setelah didownload, kalian bisa share ke Instagram atau ke 5 grup WhatsApp kalian. Kemudian screenshot buktinya. Tahap selanjutnya, kalian bisa memilih paket A atau paket B. Untuk paket A senilai Rp100.000 dan paket B senilai Rp200.000. Untuk membedakan antara paket A dan B adalah di benefit yang nantinya akan kalian dapatkan. Misalnya kalian memilih paket A, kemudian klik berikutnya, kemudian klik kirim. Setelah itu akan muncul pesan konfirmasi bahwa kalian telah terdaftar dalam program PPA 3. Kemudian jika kalian memilih paket B, silakan klik berikutnya. Pilih ukuran t-shirt kalian, misalnya S. Kemudian isikan alamat lengkap seperti RT atau RW, jalan dan juga kecamatan. Kemudian kabupaten atau kota, dan juga provinsi dan kode pos kalian. Jangan lupa klik kirim. Setelah itu akan muncul pesan konfirmasi bahwa kalian telah terdaftar dalam program PPA 3. Tahap selanjutnya adalah Hunters konfirmasi bukti share kepada admin PPA 3. Setelah selesai, kalian bisa melakukan pembayaran. Untuk pembayaran sesuai dengan paket yang kalian pilih pada saat melakukan pendaftaran ya. Untuk pembayaran, kalian bisa transfer ke rekening kami atau top up ke nomor Dana, OVO, Link Aja, atau GoPay kami atas nama Imam Bukhari. Selengkapnya sudah ada di buku panduan ya. Jangan lupa setelah transfer, kalian konfirmasi ke nomor admin PPA 3. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat memudahkan Hunters dalam melakukan pendaftaran ya.